Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Kuala Lumpur, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan Ahli Parlimen Pendang, Dato' Awang Hashim mengungkap istilah Al-Zalim dan membandingkan dirinya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad jelas memfitnahnya yang didorong dengan niat jahat. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH ketika menjawab pernyataan pembelaan Awang dalam saman fitnah difailkannya pada 3 Mac lalu berkata, semua rujukan kepada Dr. Mahathir adalah sama sekali tidak relevan dan tidak sepatutnya dibuat oleh Awang. Presiden PKR itu berkata tindakan Awang itu membangkitkan keadaan yang memburukkan dalam saman fitnah yang difailkan beliau terhadap bekas Timbalan Menteri Sumber Manusia itu. Perbandingan yang dibuat dan dinyatakan defendant Awang adalah sama sekali tidak masuk akal dan tidak boleh dipertahankan. Beban pembuktian terletak di atas defendant untuk membuktikannya. Dalam apa jua keadaan, defendant diletakkan ke atas beban bukti kukuh mengenai perkara sama, katanya. Sementara itu, dalam pernyataan pembelaannya, Awang berkata jika dibandingkan tindakan kontroversi kerajaan Dr. Mahathir dengan tindakan kerajaan Anwar, jelas menunjukkan dari segi jangka masa, Mahathir melakukan operasi lalang hanya 6 tahun selepas dilantik Perdana Menteri. Bagaimanapun beliau berkata pertuduhan terhadap seteru politik dibuat Anwar hanya dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri. Katanya Anwar ketika dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan salah guna kuasa pada sekitar 1998, terus memulakan gerakan reformasi yang menggelar Dr. Mahathir sebagai zalim dan maha firaun. Perbandingan ini yang dirujuk oleh saya dalam menyatakan pandangan agakkan atau telahan bahwa plaintif dalam aspek jangka masa pendakwaan dibuat terhadap lawan politik daripada tarikh pelantikan adalah lebih buruk atau paling buruk dalam sejarah Malaysia mengatasi Dr. Mahathir.